Jumpa lagi dengan gue, Denny Anggoleta, di channel ini tentunya. Dan di sore hari ini, gue sedang berada di daerah Martapura Timur, di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Dan daerah ini tepatnya berada di Desa Tungkaran. Untuk lokasinya, nanti gue taruh di deskripsi. Tempat ini adalah sebuah rawa yang sudah kering, dan beberapa titik ada bekas terjadinya kebakaran lahan. Tapi ketika gue melintas di tempat ini, menurut gue tempat ini adalah salah satu spot hidden gem yang bisa lo pilih untuk menikmati suasana senja yang luar biasa sambil menikmati matahari tenggelam. Dan tempat ini tidak terlalu jauh dari kota Banjarbaru, hanya berjarak beberapa kilometer saja dari kota Banjarbaru. Dan untuk lo semua yang memang warga kota Banjarbaru atau baru datang ke kota Banjarbaru, gak ada salahnya lo meluangkan waktu untuk datang ke tempat ini, yang mana lokasi Google Map-nya nanti gue taruh di link deskripsi. Sejauh gue melihat, tempat ini masih cukup sepi, belum dimanfaatkan untuk menikmati suasana senja. Dan ini adalah tempat yang menurut gue sangat-sangat romantis sekali ya, karena di belakang sana kita bisa melihat pemandangan matahari tenggelam. Dan untuk lebih jelasnya, langsung aja kita eksplor tempat ini. Suasana di tempat ini begitu tenang ya geng. Jadi ada jalan raya, kemudian ini adalah sabana ya. Ini adalah rumput-rumput liar ya, sabana. Kemudian di sana itu matahari tenggelam ya. Ini menunjukkan jam 6 sore, sebentar lagi matahari tenggelam. Dan ada beberapa aktivitas warga di sana ya. Kondisi di sini sangat sejuk sekali ya. Dan meskipun ini nggak terlalu jauh dari pusat kota Banjarbaru, tepatnya di daerah Tungkaran, namun di sini kondisinya menurut gua sangat tenang sekali, dan ini bisa menjadi pilihan lo untuk menikmati waktu senja. Di sana gua melihat ada sebuah jembatan ya. Gua coba untuk menuju ke arah sana dan kita melihat suasana yang ada di sana seperti apa ya. Area sini suasananya juga cukup bagus ya, namun untuk jalannya itu masih belum diaspal ya, dan matahari sudah mulai tenggelam. Untuk jalan yang bagus itu hanya ada yang di titik sana itu, dan suasananya memang lebih sejuk di sana sih, di dekat Desa Tungkaran sana ya. Kalau ke sana itu udah menuju ke Desa Keramat ya, di Kecamatan Martapura Timur. Dan di sini ada jembatan,
gue lihat ada beberapa anak muda yang sedang kulineran di situ. Nggak banyak sih, cuma satu pedagang aja. Karena mungkin daerah ini masih belum banyak orang yang memanfaatkan untuk sebagai tempat menikmati senja ya. Meskipun menurut gue ini sangat indah sekali. Ini sebenarnya rawa ya. Ini adalah rawa, ini lahan gambut. Cuman karena saat ini lagi musim kemarau sehingga tempat ini menjadi mengeras. Tapi kalau di musim penghujan kemungkinan besar ini akan terendam air ya di sini ya. Oke, sekarang gue mau balik lagi menuju ke Desa Tungkaran. Oke, geng, suasananya emang enak banget ya di sini. Dan karena juga mataharinya sudah mulai tenggelam tuh ada di belakang. Kemudian waktu juga sudah beranjak menuju ke waktu maghrib ya, untuk kita bisa kembali ke Kota Banjarbaru yang jaraknya mungkin hanya sekitar 10 sampai 12 km aja dari tempat ini. Dan thank you banget ya buat lo semua yang sudah menonton video gua di kesempatan kali ini dari kawasan Desa Tungkaran, tempatnya di daerah sabana, lahan gambut yang saat ini lagi kemarau sehingga kondisinya juga mengering dan mengeras. Dan sekali lagi ini merupakan salah satu tempat hidden gem, tempat tersembunyi yang ada di pinggiran Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Mungkin ini sudah masuk di wilayah Kabupaten Banjar dan ini adalah tempat yang asik banget buat lu menikmati suasana senja di pinggir kota. Masih bersama gua Denny Anggoleta dari kawasan Desa Tungkaran, Martapura Timur, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Tetap sehat semangat dan kita berjumpa lagi di video berikutnya. See you next time.